from this angle. Okay. All right, I think I got him a little bit. And then a little bit of the land. Where are we? At the southeast, this is the southwest part of Virginia. Almost by Kentucky, Tennessee. Well, you need to go? Yeah. Okay. Oh, there's a map. Okay. Cold. Well, I'm gonna change him too. Alright. So we've already been through Roanoke. We're somewhere around here. I'm not sure what. 81 Marion Bristol. Yeah, we're right around here. Somewhere around here. Bristol is pretty close. So we're right at the edge of Virginia. Jadi di rest area-nya itu cuma kayak ada vending machine begitu, jadi kayak makanan-makanan kecil sama minuman, tidak kayak di Indonesia ada warung-warung. Kalau di sini cuma makanan kecil saja, guys. Terus ada WC-nya juga. Hanya itu kalau rest area-nya di sini. Terus karena Mundo sudah capek tadi di mobil, jadi kami putuskan untuk istirahat sebentar di rest areanya. Tapi bagus sekali juga ini pemandangannya. Ya, bagus sekali nih pemandangannya rest area, guys. Untuk stretching, terus kalau ada yang mau beli cemilan, makanan kecil, ada vending machine di situ. Terus sama WC. Ini Mundo sama bapaknya mau kemana ini? Itu mereka, guys. Terus tadi itu WC-nya di sana. Sama pusat informasi itu saja. Sekarang saya mau ikuti dulu Mundo sama bapaknya. Kepala aku ini sakit sekali, guys. Habis ini ganti supir. Carlos lagi yang menyetir. Kemana mereka ini? Naik kemana mereka ini? Bagus sekali ya, kayak di gunung-gunung gitu. Bagus sekali. Perjalanannya itu sekitar masih 3-4 jam. Mudah-mudahan sisa 3 jam. Karena kalau di petanya itu sisa... bukan sisa, kalau di petanya itu 7 jam 40 menit. Cuma tadi karena kami singgah dulu makan, dan tadi sempat ada truk di depannya kami tuh lambat sekali. Terus kita mau ganti lane juga, banyak sekali kendaraan di jalur yang satunya. Jadi kami terperangkap sama itu truk tadi sekitar 15 menit sampai 20 menit. Jadi itu betul-betul ambil waktu. Bagus kan pemandangannya ya? Bagus sekali pemandangannya. Lumayan lah. Stretching kaki. Sebenarnya dia dingin sekali. Baru saya cuma pakai ini lagi, guys. Aduh. Oke. Kayaknya kita sudah mau kembali lagi. Habis ganti supir, jadi tadi saya sudah nyetir 5 jam. Sekarang perjalanannya itu masih sekitar 3 jaman. Sekarang sudah Carlos lagi yang menyetir. Tadi
saya tidak sabar sekali mau lihat Cherokee. I can't wait to see Cherokee. Oh, you never been there too, right? I've never been there. Jadi Cherokee itu it's a reservation. Cherokee itu tanah yang disediakan sama pemerintah US untuk tribe itu ya, untuk tribe American Indian namanya Cherokee. Jadi khusus disediakan untuk tribe Cherokee. Dan ya, besok kita rekam ya. Kita mau jalan-jalan besok. Kita mau sehari di Cherokee, habis itu lanjut lagi ke New Orleans. Habis itu baru Galveston, tempat tujuannya kami. Jadi kami mau singgah ke dua tempat. Oke deh. Saya capek nih kayaknya, saya mau tidur dulu. Mataku sakit. Ini harusnya, ini saya yang menyetir sekarang. Karena tadi itu waktu masih matahari masih ganas-ganasnya. Silau sekali mataku. Oke deh guys, begitu nih saja guys. Halo semua. Hai. Dan halo. Kami sudah sampai di Cherokee di North Carolina, right? Yes. Jadi kami sudah sampai sekitar setengah jam yang lalu. Sekarang jam 10 lewat 10. Kami sampai sekitar 30 menit yang lalu. Kami sudah kasih makan Mundo dan sudah kasih makan. Dia sudah kenyang, sekarang sudah mau tidur. Sekarang kami mau tidur saja langsung. Sekarang kami mau tidur karena kami capek sekali. Karena di Google Map itu bilangnya 7 jam, hampir 8 jam ya, sekitar 7 jam 50 menit sekalinya guys. Kami menyetir tadi itu sekitar 9 jam, saya menyetir sekitar 5 jam, Carlos sekitar 4 jam. Aduh, capek sekali ya. Capek sekali, sekarang saya teler sekali, sudah mau sekali tidur. Besok baru kita jalan-jalan di sekitar sini di Cherokee. Oke deh. Selamat malam, selamat tidur. Saya capek sekali. Bilang selamat malam. Good night. Bye bye. Oke, bye. Sekarang sudah pagi, terus tadi malam kami tidur itu langsung memang tong tidur. Cuma Mundo itu yang menendang-menendang terus karena dia excited sekali, tempat baru lagi. Jadi tadi malam saya sama Carlos itu langsung tidur begitu. Terus tadi pagi saya bangun jam 7, dia bangun duluan sekitar jam 6 terus mandi. Terus hari ini rencananya tadi saya keluar ambil peralatan mandinya Mundo di mobil. Terus saya lihat itu di luar kan tadi malam kami sampai itu sekitar 9:30, sekitar 9:30. Jadi kita tidak bisa lihat di sekitarnya. Terus jadi ini hotelnya ini sekitar 10 menit dari pusat kotanya, dari downtownnya. 10 menit atau 5 menit menyetir, jadi agak di luar downtown sedikit. Jadi saya bilang sama Carlos tadi malam, ih sepinya di sekitar sini. Ternyata guys, pas tadi pagi saya lihat itu di luar, bagus sekali ya. Gunung di sebelah, gunung di depan dan di belakang, bagus sekali. Cuma mereka itu tidak kasih kami kamar yang menghadap ke gunung ya. Kami menghadap yang di kami, kamarnya kami ini di tengah-tengah, jadi kami tidak bisa lihat gunung di belakang sama di depan. Bagus sekali guys, bagus sekali. Jadi namanya ini Hotel Great Smoky Inn. Jadi dinamakan itu what is smoky because it looks because the clouds make it look like the mountains are smoking. Iya, jadi karena dia di atas gunung ini hotelnya.
Dan tempatnya ini Cherokee ini di gunung, jadi dinamakan Smoky karena kayak asap itu awannya. Jadi dia dinamakan Smoky, Smoky Inn, karena di karena hotelnya kami ini dekat sama gunung. Bagus sekali di luar, guys. Bagus sekali. Tapi sayangnya itu tadi kamarnya kami itu tidak menghadap ke gunung ya. Jadi tidak apa-apa, bagus sekali karena kamarnya kami ini menghadap kolam renang ya. Tapi karena musim dingin jadi kolam renangnya ditutup. Tapi tidak apa-apa sih, guys. Bagus.